Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Oke, saat ini aku nerusin video yang kemarin di mana rumah tetangganya juga ikut-ikutan terbengkalai. Yap, seperti kalian lihat, di belakangku itu rumah pesugihan ya. Dan yang mau aku explore adalah rumah sebelahnya. Oke, seperti apa? Langsung aja. Nah, sekarang aku udah di sini, tepat di depanku ini. Seperti kalian lihat, ini bersebelahan langsung ya. So gak heran kalau tanamannya udah membelukar seperti ini. Wih, ngeri banget. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya. Assalamualaikum. Nih kalian lihat, ada pohon besar tumbuh di depan garasi. Gila. Gak ngerti deh, kok bisa sampai kayak gini ya. Sumpah, ngeri. Ya udah, ayo kita masuk. Ini lewat mana ya? Coba tak lewat garasi dulu ya. Siapa tahu pintunya bisa. Oh, kayaknya bisa ya. Duh, kalian lihat. Oke, nice. Assalamualaikum. Jadi di sini garasinya ya. Langsung nembus ke samping. Ini adalah ruang utama. Sih, tak lihat dulu belakangnya. Ini area belakang garasi. Wih. Astagfirullahaladzim. Apa ini? Sepertinya kamar mandi ya. Oh iya. Nuh, kalian lihat kamar mandinya luas, 2 meter kali 2 meter. Wih. Ini paling pojok dan belakang. Masih bergaya jongkok. Oke deh. Tapi ya kayak gini, ada airnya apa enggak nih? Cuman yang jelas kalau hujan bocor ya. Lalu di sebelahnya ini ada ruang kecil, sepertinya kamar pembantu ya. Ukurannya 2,5 kali 2 meter. Oke, yuk lanjut lagi. Nah, aku tadi dari sana. Bentar, tak tunjukin. Ini adalah ruang utama. Assalamualaikum. Maaf ya, gak bermaksud mengganggu, cuman mau explore. Oke. Ini ruang tengah ya. Sepertinya ini ruang keluarga. Weh, tembus loh ke halaman belakang. Duh, ini ada apa ini? Bentar, kayaknya kamar. Oh iya, ini kamar ya. Ukurannya 3 meter kali 2,5 meter. Lumayan. Gak tahu mungkin kamar anaknya atau gimana. Cuman yang jelas kondisi tanaman akar udah pada masuk. Loh, kalian lihat jendelanya. Wih, ngeri loh. Nah, kalau rumah ada halaman belakang seperti ini, suatu saat pasti terbengkalai.
Jadi saranku kalau bikin rumah, jangan sampai ada halaman belakang ya. Oke. Aku udah di ruang tengah. Yaitu di sini dulu adalah tempat yang bisa dibilang cukup menyeramkan. Terus area depan seperti ini. Ini adalah ruang tamu. Assalamualaikum. Wih, luas ya. Ukurannya 4x5. Terus tembus lagi ke area samping. Ini ada kamar. Loh ya kan? Lumayan, cukup lebar. Ini ukurannya 4x3. Ini juga sama, 4x3. Wih, lemarinya. Loh, kok nembus ke dalam tembok nih? Wih, keren loh. Ya ampun, ngeri banget nih rumah. Kok gak direnovasi ya? Ya maklum sih, karena gak ada pemiliknya. Saya tak lihat lagi. Nah, ini tembus juga ke area samping. Bismillahirrahmanirrahim. Temen. Ya kan, toilet lagi. Iya, aku udah ngira. Bergaya duduk. Ukurannya sama kayak yang tadi ya. 2 meter x 2 meter. Oke deh. Cuman nggak tahu mesti masuk kayak gini. Terus ini ada sepertinya kamar ya. Wih, luas loh. Ini 4 meter x 3 meter. Ya sama kayak yang depan. Cuman di sebelah sini kayaknya ada kamar mandi dalam. Nembus area samping. Sik, tak lihat dulu. Ini mungkin kamar tidur utama. Tuh ya kan, kamar mandinya. Bergaya duduk. Oke. Ini ukurannya cuma 1,5 meter x 2 meter ya. Wih, serem. Terus di sebelah sini juga nyambung sama kamar selanjutnya. Ukurannya 2,5 meter x 2,5 meter. Kotak gini. Wih. Loh ya kan, tembus langsung ke halaman belakang. Gini nih halaman kalau dibiarkan. Aduh. Dibuangi sampah ya ampun. Pantesan bau. Astagfirullahaladzim. Rumah ini justru lebih mirip labirin ya dibanding rumah pesugihan sebelahnya. Padahal ukurannya sama, tapi modelnya beda. Oke. Ini lemarinya dipendem ya, modelnya di dalam tembok seperti itu. Makanya gak dibawa. Kemana lagi ya? Coba tak ke ruang tengah lagi. Jadi rumah ini dulu terbengkalai, mungkin ada hubungannya dengan rumah sebelahnya. Istilahnya kayak rumah kerabatnya atau mungkin tetangganya. Gak tahu deh. Cuman yang jelas katanya terbengkalai udah lama. Apalagi ya kondisinya seperti ini. Terletak di ujung jalan, di mana rumah ini jauh dari mana-mana. Ya ampun, ngeri banget lihat lemari kayak gini nih. Astagfirullahaladzim. Lemarinya hampir sama ya, semua dipendem. Wih, kalian lihat tanaman akarnya udah masuk melalui jendela. Astaga. Jadi rumah yang paling ujung ini ada berderet terbengkalai semua. Tapi yang pertama katanya rumah pesugihan. Itu adalah penyebab dari semua rentetan rumah yang terbengkalai di area sini. Iya sih wajar ya. Siapa juga yang mau punya tetangga rumah terbengkalai alias kosong bekas pembunuhan. Oh my god. Serem banget nih. Oke. Ini tak tunjukin lagi kondisinya kamar per kamar yang tadi. Kalau tak lihat ya rumah ini ukurannya mungkin tipe 45 lah, sekitar segitu. Ini garasi ya, luas. Bisa menampung mobil dan motor sekaligus. Karena dia memanjang ke depan. Tuh ya kan? Coba perhatiin. Masa di depan garasi gini ada pohon besar? Wih. Yang pasti udah bertahun-tahun ya. Aduh, ngeri banget. Oke. Jadi seperti ini ya. Ini adalah rumah yang gak sengaja aku temuin sewaktu ekspor di rumah pesugihan. Ya kondisinya seperti ini. Tepat berada di sebelahnya. Nah dari depan kayak gini. Modelnya minimalis.
dengan halaman yang cukup luas. Ada tandon. Kayak gini ya, kalau musim hujan pastinya akar-akar tumbuh lebat. Wih, ngeri banget. Wih. Oke. Seperti ini kalian lihat. Ini ruang tamu ya. Cukup luas. Mestinya tadi lewat sini enak yo, tapi loncat. Enggak lah, enak lewat belakang. Ini tak tunjukin sampai ubinnya enggak kelihatan yo. Saking lamanya rumah ini terbengkalai. Oh my god. Aduh. Ya, seperti inilah kondisinya. Aku juga gak ngerti kenapa ya, kok gak dijual atau apa. Tapi yang jelas kayaknya gak mungkin dijual, soalnya bukan milik pribadi sih. Di sini ada celah. Bentar, ini juga rumah tetangganya yang terbengkalai. Wah, gak bisa dilihat rek dari sini. Cuman ini ada lompongan ya, tapi tertutup sama ilalang. Nah, dari samping seperti ini. Cuman satu lantai tapi luas. Gede loh rumah ini aslinya. Oke. Gimana nih menurut kalian? Cukup menyeramkan ya. Apalagi kalau malam. Satpam aja gak berani loh lewat kesini atau mantau rumah ini. Yang pasti serem banget. Banyak nyamuk. Astagfirullahaladzim. Iya, di sini banyak nyamuk. Gila, dari tadi aku digigitin nyamuk. Oh my god. Ya udah, mungkin segini dulu ya explore di rumah terbengkalai tepat di sebelahnya rumah pesugihan. Gila. Astagfirullahaladzim. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe bagi yang belum ya. Makasih udah nonton. See you guys.